4 sumput 2 300 nek kateng teh 1. Lah kemarin kan iya bareng dorong lu. Dalem iki doko ning peci 200. Kula nang sing mekono kurmatine alah dicampe. Hei jujur. Ning rapi mejujur Kang, oleh duit. Kang jelas nang oleh 300, kira 100. Ibu satu, sing satu gona randa sebenarnya. Arane jujur, insya Allah majak pegatan rambut. Jangan salah hormat waktu dan tempat kula persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali sing nyeng mejojong Pak. Aja dipaksa Kak. Bukan kepeselek sing disalahkan sing uluk salam. Karena wenten sebagian penceramah si ngomong mengenten lamun boten jawab salam dosa lampau dikit kepremen situasi ini aja sedosa-dosa lamun satu lawan satu kumbekan orang jawab bekan dosa hari wong akeh mengenten kian mencukup ana wong rongatus sing jawab siji sing satu sama puluh sama oleh ganjar sing unyem oleh sing turu oleh sing lagi rokok ngelepus ngenak enak dewek oleh sing penting ana sing jawab sanajan sios jadi nabi kuatir yo jojo masing-masing tugas sing unyem-unyem terus akan yo kurang usul manik. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawla alladhi barokna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatal khamsa amdan muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi nari jahannam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Singkula muliakan mari para kesepuhan, para kiai, tokoh masyarakat, para ustaz, lingkungan kampung Laban, desa Laban, bila khusus lingkungan musola Nurul Iman, manawi para sepuh, para kiai, senantiasa antuk rahmat, barokah, hidayah, saking Allah Subhanahu Wa Taala. Juga singkula muliakan atas nama wakil panitia, tokoh masyarakat, juga wakil bapak kepala desa, adinda sohibil fadilah, Kang Ustadz Nasrullah,
menawi beliau pun antuk rahmat barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak ketinggalan Bapak Kepala Desa Labah beserta jajaran RW, RT, BPD lan dian-diane manawi sadanten antuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak ketinggalan panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, yakni Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing berjuang bak big box sebulan kurang lebih galuk batos ning kula antuke sipong niki. Maune ayo tunggal kula sipong niki kebenaran diundang ring Tanah Mas Sabrang. Dadi kula layani menika krihin sore-sore laju meriki aja marah aja kecewa ning di Kiai Dewayu. Karena Kiai laris, wayu acara, mulanya jalan hampur lagi nih wong rikia. Ini boten gimana kan, cuman ya kudu maklum mongkong payu. Di bulan setet pegati lah kesingaturi ceramah gati gara-gara corona. Gue ceramah orang, ngeriung orang, nyarati jadi aku. Rada akeh di bulan bulan ini. Dari kampung pula baik balurat pun tersini galiku sebulan hampir 40 wong. Pecah pondok ngegeger ibu. Soal pengumuman bikin nalilai yes cair. Kita sekolah buka ibu. Mending diaturi bugora. Nanti manawi bulannya ke jalur kampung bisa manigis pula orang ceramah ya. Ima ngobrol ibu gak pernah neman Pak Ate jadi panitia gak ampura Kiai. Acara sederhana, ija kita baru dalam acara sing penting ngomong, anda sing rokak, dan selesai balik di sana harus sing hadir wong telu doang harus wong papan, tak gulanya lumasa karena arahnya penceramah lokal namun penceramah artis, sing lok manjing TV ya pasti orang mati di pojok-pojok kampung KB belakangnya di toko nimaning infokus layar tancap belakangnya toko ndakon katon karena si ceramah doyan pulak balik manjing TV tapi iki masih yang penceramah si manjing kulkas bagian adem aja udan bisa gue saja lo kipah itu udan musim Allah. Juga sih kula muliakan pembawa acara para koni bapak ibu pemuda pemudi dulur-dulur kula sedanten karena yang laban ini kula pribados boten asing sebab sering Al-Bakura almarhum mertuani Nasrullah itu ya akrab beneran beliau yang cilike yang kula sewaktu yang pelamunan karena kula aslinya pelamunan gue rabinya yang keragilan. Jadi unik sering laban orang ragu-ragu tak anggapnya kalau laban mau duo juri tidak orang kira dulu dewek kafe jadi makanya dulu serabe kembali dodok lebih nyantai ya itu ngobrol gitu ya terus sebutan ini gini jadi terus sebaikan mulai sih kira kalau salam kecewa dong panitia. Nasi pong niki kula dodok iki susu dodok nganggur tapi dodok sing ana manfaate dodok ngaji tentang Rajab Isra Mi'raj karena bagaimanapun rajaban tiap tahun dirayakaken apa maning musola nurul iman wong kene pak hebat doyan segala-gala ngaji doyan nonton doyan nenangga doyan ngaju ayam doyan oh si satu orang ngomong, kita berhati di sini ngomong. Mari saya ada tuman wong urip ning dunia dengan dua tuh makhluk Allah menurut si kota limbok ya wong adu ayam itu mang dosa mang titip nganiaya makhluk Allah belum sengklek berturung sampai saking demenin ayam orang kelingan adu serau kobudu gora esok-esok tangi itu sengap itu kok duduk rauh sendiri dilatih ayam oh disempur kira tanam bawahnya efek dikum telung dina dikeriki kok taji neke ya jalu neke paru beli mulai pecah hei beneran nengkone ke sarung tuang telung pelanggit lambi acan tangi turu langsung mendukung ngelus-ngelus ayam jago wes tua beneran roti kecil topi malang peci malang kaos korak celana andora. Mereka sarung doang
yang milu dodok di karep serok wisya batua si tamu stangi terus agus dorok tuh iya mbak batua lulus-lulus kayak jagoan itu tuh tak putusnya ngedelem dek mbak batua nih gak bohong jadi putusnya iya batua jalan dong ke jalan mbak batua nih tong iki ma ayam lanang arane ayam jago anak endoge kita mah ayam wadon ijis pajek ndase botan iya wong jadu bae kan gerogol rambute iba patua cegale bulune arang ya iya laka wulune iya batua gale bulune dawa jara berarti nyongcong gale mah bulune ngelentek bapak iku ning daerah kula iku aturan berdo omong terus sing bengen. Tua-tua nyaprek-nyaprek ayam bonceng motor ke batu tak isin. Aku tur isine. Ana wong dodok kula hadi iki. Anak kita. Tuh. Lae aku iki ta. Terus. Lae iki ditokokaken vitamin segala 200.000 kudu dendol-dendol. Ayam bisa jamin-jamin alhamdulillah amin. Kau makannya si koniki ke malam-malam Sabtu bulan ragam-ragam nih awal bulan Rajab sih nganakakan perayaan Rajab. Kula dereng bahas Isra Mi'raj dikit sing terbahas Rajab dikit. Rajab ini arang kali sing wenten ning jero surga sing banyune putih ngumpuli putih banyu susu manise ngumpuli manise madu. Sapa uang sing kuasa raja waktu uripe ning dunya mengko ning akhirat bakal ngicipi banyu sing kali raja iki. Aja amin sing ora puasa mah. Puasa ora jamin kenceng. Kowe wong nang ngaji ngware saiki je sing bingine gak durung telat. Masih ana waktu bekan telung dina patang dina terus puasa raja besok. Mengaji orang papa kesembalian kodok Ramadan orang papa silakan. Nawa itu sama bodin angkodo isal Ramadan ma'arojabillahi ta'ala ije orang yang ngomong Arab orang bisa di mengaji kayaknya ngomong Jawa baik aturan orang papa aja manik matusin cangkem omongan gudang yang hati desak ya'lamu masir rahum wajah rahum Allah wurunik rahasia ni makhluke wurunik dohiri makhluke apa yang diucapkan dan apa yang diucapkan Allah maha tahu mengaji ngomong Jawa orang papa tenanaan orang papa wong jalaban kain puasa kisuk puasa Ramadan ngomong-ngomong Jawa tenanaan orang papa lihat esok puasa kisuk ngodoni bulan remetan tegragam akan karo rajaban karena Allah sah tapi aja remedan remedan mama apa maknanya wong Jawa wong desa ngono ya Ramadan Ramadan itu remedan wong kota Ramadan tapi kita makan Ramadan itu remedan jeruk majlis gak majelis jeruk badan gak begetan rasa-rasa negatif bahasa pengen gue beda sini menjarah si murus yang matap ngaji kitab kuning gue ngaji salafiyah gue ngaji termasuk tokosa kata bahasa bendahara bahasa Jawa bocah siki moro-moro gegurung urut jembatan gimana belok uang pengen kelengkokan dan jelok kunci ku sorong gimana jauh sepeda covid covid ku digoes bocah aja ku uang pengen ku jelok ngumbah tangan gawa wisu anak maling pengen mau umpahnya temboknya kan terdokoknya celumokan gak ada lembetan ya bocah siki tahu lembetan makanya jarang uang si muruh si muruhku bocah-bocah si ngaji nih kitab salafiyah karena uang desa udah mondok nih salafiyah mondok ini lembaga pendidikan sejen itu alamat orang hati bahasa dewek ya ngomong si kimong laban kebelah ya kutu dua bahasa Indonesia penting bener ngomongnya apa jangan kamu
merayu-merayu. Nanti kamunya keserimpet. Tuh kan kedoprung. Mbok bilang juga apa kamunya si ledet merayunya. Tengginas ku semangat, giat ku tengginas. Anak maning cangcut gilik. Cangcut gilik ku lelingkis siap tempur. Cangcut gilik bahasa bengeniku. Gak kena anak ke ibu di pondok katem alamat celaka mal bakal ngurusin mati nih. Wanita rohan yuk ketelimbong. Wong mondok membiasa ngurusi wong mati ku. Ngatur kain kapan, ngatur singa dusi, ngatur selawat. Gegelati gua bungkusi, singa duk juga siapa. Wong mondok membiasa. Anak isu-isu duit ake. Ki, orang keterimbang mah. Wong tuan yang mati tunggu perang-perang, pelopor kuantek melaku. Akur. Akur. Dan aja ngeremnya atas wong mondok aja gegabah. Lha kiai kudu ngomong dua kali ke kiai ngomong dua. Kiai kon joget ke kiai stres. Lha kiai jeung ngomong dua jadi bisa bikin ngurukinane an. Awas, ada dianggap remeh kiai ku. Maaf Pak Lurah kita kok diwani ngomong derek pokok. Wong gua oleh gajian sebulan 10 juta. Maaf Haji Munawar sepisan ceramah. Lha aja tenda bubar ditemu. In aradtu murrohata waktal mauti minal aksi. Jadi kanjang Nabi lah mengharapkan sirekabe arrohata. Rohah maknane senang, rohah maknane ngasok, rohah maknane istirahat, rohah maknane jembat, rohah maknane longsong. Sabut wong singharapkan longsong. Waktal mauti indal waktu mati. Ketika ajal dicabut, nyawa dicabut, ikularane tolong pinolong ora ketulungan. Cuman sing ngerasakaken sing mati kecuali sing nyelametaken amal ibadah waktu uripe. Wong mati kulara juga. Yang terus perasaan. Sing hadis, sing kitab, sing ucapan ulama. Wong mati pun jadi kita tampil lu kau pilih. Kayak wong sing dibacok telungatus balen bacok kan larane sekaligus. Lagi kayak Iris dengan jika ibu-ibu gak ngisiri bumbu kecepret di tengah lagi. Wadaw! Nanti seorang latah melangkai jorok pisahnya loh kan. Ini kita apa itu? Naudu billahi min Kutin arom tumur roh atau waktal mauti. Nyatane minal absi saking ngelak. Wong arep mati ku ngelak dia kecekek 100-700 bahkan keterangan ngomong akan 1000 kali lipat aus iku didadekaken siji ning wong sing arep mati wis mengki ngomongne mati deh kok sing kuat merinding merpet sing nom-nom sing ada aduh tidak ada kata-kata sing waten-waten kudelaman. Abang itu masih minggu man. Dari kodong yang berpatulung di namanya. Coklat pakai isok. Dari si kodong ke bagi kian. Bilaya kabe kuang mati mau usana. Sebenarnya gak gawa iman is Islam sih mantak. Uang ramun pengen uripe mati nek langsung. Dine jembat nih Allah dari kanjang Nabi. Premen maning dakon wal uru jama'al iman metunya wa megawa iman kita rumasa dosane ake maksiat ake dadi rabi masih doyan ngelawan ning laki tapi nuhun wadun laban ma'alu jalun orokan marah ning laki komo marah ning laki ngomong ga ora wis roh gula tebak lenggo kaya kaleng bubar. Jangan sih serong mati duit. Saya sakit lagi nih, betah temen dia rapi pokoknya.
Tapi gampang bagus-bagusnya wong lanang, lamun berapi cerewet, lamun berapi nih judes ma alamat laki nih orang gelem menang nih umak merempang. Nembekan dodok di balik terus dodok terus. Lah kagaya sini semedung. Loyong laki nih domong mani goye di merempang domong loyong. Anjing pawan nekol termos kopi domong. Air aja direbatin. Oleh mantune tuh kune-kune berdua talal jadi laki nih kita guys masaka stres bisa nah untuk bilang ya awas buya hati elok kok dadi rabi kuduno dadi laki masih dadi laki sing kurang pati emang yang rabi duit-duit sampat sumput duit telung ratus nekakan deh satu lah kemarin kan iya paling dong dari di toko nih peci romato kulah yang sing mokonan kumat ini alok di cabai hei jujur nih rabi menjujurkan oleh duit alhamdulillah nong jule telung ratus sila satu ibu satu sing satu gona randa sebelah arane jujur insyaallah ngajak pegatan rabi elok mama nyumput-nyumput orang dan ibunya lamun dua laki ngenai ibunya aja lakukan marah-marah sebab wong lanang surga ini ibunya wong lanang rabi surga perenang laki lamun mama ngambil terhormatus dari mama yang rabi nao sing satu setengah ibu ya kerunya dewekan wis tua wih rabi ngelilo yang boleh melengot apa wis kandang gak mau senang jembok ibu itu mau ada buat papa laki ini orang sih dengan duit ibu ini karena di mana nabi ini ibu lanang sing laka otak kek lanang sing rambut ini rabi pokoknya ibu mah laku di sunat sing ngepok hei rabi mah kependak gede aneh batas ya pegatan selesai wong sampai di kiamat lah keputusnya sampai akhirat lah keputusnya gimana? Sekolah enggak rabi di gelenteng bati karena apa sih ibu? Ini orang desa pula itu aku orang kena bener rabi ikatan suami takut istri terus walaupun udah ma'al iman dapat metusin dunia ke manjing alam barza ma'al iman ngegawa iman ngejali tiap waktu rumah sake dosa ni Allah ya Allah mulai sake dosa ni tapi aku kekor sanggup ya Allah lamun ajal dicabut nyawa dicabut menjemput kehidupan di akhir dengan kematian tolong kulaki oleh husnal khatimah ya Allah rumah saya pengen lagi enam jarang salat ya Allah lagi pengen enam rok-rokan yang lelurung ke kembang-kembang simuna ya Allah ampura ya Allah ih sudah mendengar aku bergong punai pengen di ya Allah makanya bacaan sama telepon meletek wong tua membondo-bondo ke imani kuat kita pengecilik rok-rokan gobak benteng yang menggatik nih latar iku maning lelurung pula kelistrik peteng kumpul budak-budak lanang wadon campur korpapak lanangnya pitulas wadon 14 dedesakan bulan kuring korpapak tak terjadi apa-apa di antara mereka manggo BH gororakan juga pengecilik orang ketumpuk underwear segitiga orang ketumpuk menggore sarung di selapa penuh sruk pak kudu gas ngelembrek doang pekonon bu wadon bengen dedesekan orpapa guling-gulingan orpapa wong bengen mah imani kuat bodoh tapi wadi ini komali karo kuala ya bocah siki menjajal model Haji Munawar di kondor dedesekan yang pojok korona wadon orang puluh tahun dia kerajaan pak kerajaan nih saya ngomong gelen kubu hati terus sore gini kolektor mesti koyos terus gua jangan bengen mama sholah bodoh-bodoh gak imani kuat makan wong enam maaf sepintar-pintar wong enam ajelokan gumede sepintar-pintar wong enam ajelokan melunjak nih wong tua pernah enam wong enam belum tentu sampai tua iya bapak? Iya
tua mah begini jarang turu, jadi bocah ibadah kiai watok. Harap berantuk, berantuan. Nanti lah pokok nak pengalaman. Wal guru jamal iman, wan najata minas syaiton. Lah selamat saking setan, setan mesibuk menggoda mah. Anak udah mengkaji kiri-kiri, gua malas menyamping dari setan. Turu. Ngantuk hati-hati saja. Ya ini kembali terpatu, turu. Ada jenis yang semangat mulai hidayah. Woi, jangankan cuma hujan air, bara api akan kulewati, lautan samudra akan kulewati, gunung tinggi akan kudaki dengan cintaku pada si Muna. Ampun. Bayang kita nih ceramai doa soal nongkrong jam. Ngatur bulan Desember maklum lah, masa persiapan pensiun ceramah wis selawe tahun mulai kebetul terasa. Lagi si ngatur gue pengen tes dan mongko udah waktu. Tapi gue kan ngatur. Si cuma dorong gue, kok kok ngatur gini mumpak kalau rapi. Jadi bocah ngatur apa ibu nek ngatur di bendera. Terus bo, terus ya ko wanaja kami nasihatan selamat saking godaan setan. Setan ngegoda manusia dakon aja ibadah. Setan ngegoda manusia dakon atuh karo Allah. Setan ngegoda manusia dakon aja bila melakoni amal bagus. Setan ngegoda manusia dakon pelit sumbangan raja bangga. Ake sing ora bayar. Wong ngedodo kali. Nafsu ning senek. Kita dorong pedri wan bae. Bayar ora sire. Nana wong wis rakyat dor. Sawara kira-kira setuju sembuh selawe setuju. Akur cocok. Ditagi menghilang. Sampai peragaan acara catatan masih kosong. Akeh orang didik. Lahan redama. Bisa kali kianya menurut mengkok peragaan pembuktian kita balik. Biak cilik pelit. Gede kelompat mekor. Ya kira aku ada lumrah untuk nambah-nambah ya. Semangat cepat kere enak, dodoknya enak ini mukon ciri-ciri ini. Tinggal ya pertanyaan terakhir mukon. Jadi makanya si pon ini kalau dodok ini pengen selamat mancing akhirasi ngegawas iman. Nabi ya, yang mengitamin aisyin Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin takut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Amin. Ngejaluk ning Allah ya Allah kula ke rumah sadosa ake tapi ngejaluk husnal khatimah. Los temen dosa ake tapi tolong ampura ya Allah. Ibadah masih kurang, sholat masih ketinggalan, zakat orelokan. Kami mulai kita tepi jaluk manjing surga ya Allah. Amin. Amin kenceng orelok zakat. Sobat, elok di sini di pari. Bukan tiga ku. Komon yang senyata dong. Hei. Ada desa apa di mana di pulau mak iki yai mak aji maning beras duit gedoyang. Berapa apa ngirim kiai ibu neng kiai jebela agama ngayak neng perapatan ngegegau bendera semua pugu-pugu bela kiai mendelang-delang kiai namun anak kiai contoh Nasrullah serok gau matrak ngeriung neng kuntikan ngeriung udang ngaub jadi bahasa begini nonob ngaub neng pos ronda neng tiga kali kututak berok berungkut neng kuntik ngeriung beri kuku neng ketayasan pasar.
aku. Jadi buatin terus budan. Buatin terus beli mobil dari kota. Nah, wong desa wajib patungan seumat terbuka. Kapan mobil anyar gona ustaz arahnya bela agama. Ajarak mama orang tua, tol motor ya ko. Sanggup apa orang sanggup? Woi sanggup orang. Sing pawon delemen bokan ora ribet rabine. Wong loro ngaji kon bisa tenang, lalu seneng omah kecukupan. Kula dhewek rabine kan wadon. Iku ora elok kan ngerungu kencing mabur, panci mabur, ora elok piring pecah ora elok. Klemen sebab bulannya balik ceramah si amplop puter dokon di meja serok di kamar kuan meja dokon ngeleleh bego tas langsung betul tekan dohor lah orang marah-marah rabi kan gua bisnana jim gua wadon kukokon orang rabi kiai orang rabi juara orang cukup ngeplembang-plembang kan ini urut ngajinya salah baik. Jadi kawan-kawan tetap gue dicukupi pawannya dalam lagi waktu renang buatan bogo jadi gue begini nih tiga laki nih ngeri ngorong sida ya kudang uang desa wajib dikusak umar orang liter sedang setiap dina ngirin rumah ustaz sanggup kita mah nanggap dangdut puluhan juta sanggup hajatan blueprint organ mesanggup karena baru mesanggup nyumbang kiai jor sanggup senyata-nyata ngegawani surga bakal mengkok kiai ku mancing surganya terakhir rokat nanti serius kan anak wong roro, wong roro yang melakuat di surga yang siji doyan salat, doyan ibadah, doyan sodako yang siji magain nguruk haji kiai yang doyan salat ma al-abid jol langsung mancing surga. Kiai kemanin surga usah disetok mereka stop. Where are you going? Inggris itu mereka mana yo? Kayaknya mereka tu senarai gitu. Mereka mana yo? Mereka suka surga hari itu mana saat? Kata sedikit, boleh dia ustad buruk maji aja mancing surga dikit nanti. Lah kalian mereka kok kita mekar? Bocahkan sedikit terus mancingkan salah tu urusin kita ika urung ngaji sing kita sodako sing kita haji sing kita ibadah sing kita sing uruki kok pun mancing surga kita kari nanti dulu sabar bro. Malaikat gawe kayak balik maning ning padang mahsyar apa kulane wis bes diitung ditimbang ahli surga kuleki nggih kuning. Tolong balik koning surga gawanan uang-uang sing duwe ati demen neng kiai neng jero ati neng anak ati demen neng kiai gawan mancing surga dari malaikat lanjaran kiai kulanin buat tenoneng uang sing duwe ati demen neng kula ku siapa hari kula demen neng uang-uang lepasi uninge sing tak gawa sing ayu-ayu ayo masuk. Cantik, oke, Rikel, yes, Demplon, yo, Evas, balik, Esakti, dere malaikat makelen kiai, Ustaz, biar apa sih gue kepeset, yuk lagi dongeng, aja makan. Sudah, lagi-lagi ini premen gak. Orang-orang kita king wong sing akhirnya demenin kita. Lanang tak, wadon tak, orang koruan. Jadi malaikat merana di padang masar mengkobukan telepakan tangan kiwe kiaiko. Nengkono ada daftare aran-aran wong sing akhirnya demenin kiai. Senada harus diputus ganti ahli neraka. Lalu akhirnya demenin kiai. Gawanan mancing surga. Ajak mancing dikit. Lalu durung pegawa kabe. Bisa jangan geruang kesok roliter. Mas
dalam dalam perang sedesa kipirang atus uang ditung kumpulakan hei nyugiakan kiai memanjing surga apa yang ada ukur Bang Haji kula merde beras duene cincin yo ya ronggram belah WK buatan ronggram segram orang kuat segram setengah gram saya nunggu bagi orang ya selo boleh kita gak kegubrek walguru jamal iman wan najaka minas syaiton premen manusia andakon kita ke karep pengen ya Allah matine langsung enak orang kerasa lara manjing surga oleh selamat adoh saking gagodan setan pitulung Allah fahtarimu hadihi suhura kulaha maka ngemuliakakan sirir kabe ing ikilah sake bulan rajab rawa ramadan muharam muliakakan ki remen carane dikas roti siang kelawan ngakehakan puasa puasa sunnah rajab lah kita ngekakan kita kesampur niat sembarang bikin itu niat orang puasa bisa dilakukan openan yang siya itu Ustadz mengaku jodoh yang mengakon dari umur puasa masing-masing tugas bos Ustadz mengakon puasa wong desa sing ngelakon itu masing-masing tugas mengakon doang boleh ganjaran sing ngelakon puasa sunnah rajab telung dina ganjarannya 700 tahun ibadah telung dina 700 hari Ustaz kalau kiai sih merintah kon puasa 80 tahun amal ibadah jadi kita mau juga sih ngakon dulu teteh sih puasa ini dia menang derek dia menang aja lo kan belagu kalau kiai agar dopen ngobrol ke kiai ku api ini medikin dia balik memarah sor nah untuk belai men suhu robika surati siang kesok puasa sunnah rajab balik kodoh ramadhan yuk diniatakan si wajib dikit klemen wajib bisa narik sunnah tapi sunnah orang bisa narik wajib berarti kodoh ramadhan wajib sinti awali niatik kodoh ramadhan dikit baru si rajab ngintil neng si wajib paham ake si ngintil puasa ramadhan dikit dan bisa gitu yang dibayar wawadhan si wajar men nipas tas merah kencing paling yang das mau ngelanang orang masuk Ramadan terlayang kalau payah kalau dodok mimpi kiri kiri ada gugup ada beli apa lah langkau bego juta bekas iklan apa ketutup itu rokok gak lewat lo elok liwat mana melektor di Tegal Sawah orang puasa pas Ramadan panen orang puasa besok-besok macam berabi, kurang sekolah wih, kan kisih bulan Ramadan, saya sama takok sih wadon dan nurut yang lagi ya bro, gue wadon punya nurut ya, karena dia wadi yang nurut baik padahal nurut dosa, saya pun nurutin koran itu gue ini akan sekeluar saya kertas rambut, bungkus koran, bungkus manik kantong, plastik iran pas ini akan yang karung-karung di gulung gue, kone suatu botak ya baru dinalami kita berangkat sing sawah, gue gak ke buat celana telinga situasi aman terkendali mana dor kerpak 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 saya kebobo juga beres tuh atau lele pesan balik ke surat kerja yang pun dikang sawah gak sapa kebobot gak kuatan bulan puasa gak maksa kakak gue kemarin iku pakai uang laban sih mau kau beli saja mungkin rum. Hei, hati. Lah ya balik ke perapatan tu pernah batu sendiri. Kebot. Puasa tak? Ya iyalah orang Islam. Barang yang ngerti kulit cabenya lah. Saya tu dari kulit cabe sambil bakar bumbui daun. Lintas mangan di dalam. Gua nak apa sih kari dunia iya butuh tolong ibadah akhir tinggal nongol jorot jorot akan mah ibadah baru tapi boleh wanadami alama salafa minal asam lan keduhum alama salaf ingatasi barang kami sekali wat iya barang minal asam saking sakeh dosa ya Allah
pulang ke rumah sakit dosa lagi nok orang benar. Tapi kita sekiwis dua, ya Allah tolong bukakan pintu taubat. Amin. Pulang ke rumah sakit dosa nok ake mas ya, tapi tolong sekiwis dua, ya Allah badannya suruh kuat ambekan supaya dadanya resek, ya Allah tapi tolong barang memasih ngade. Orang mungkin lah sebidak nih duhur pakai gegurin mis jepeng rumbuk payah nang ekak ya bu sing aku kesini gak jarit kamu sing ngomong. Padahal ya Allah akeh dosa waktu enom mati ini tolong dicabut gawa iman Islam. Ya Allah ya Rabbi kula memang wong bodoh awam akeh dosa ibadah kurang tampil sanggup mancing neraka jahanam. Lamun mancing neraka kula kora pengen tapi mancing surga rumah saora saupama. Pengaruh silaturahim kene iki mah Allah ampura dosa gara-gara gelem ngaji ragem Allah ampura maksiat kula kabeh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa dzikru khaliqal anam lan nyebutaken kangedhe kaken sate makhluk. Kita-kita ingat ning Allah akeh zikir daripada dodok ngomong akan uang masih mending akeh zikir. Kita paling enak pola kira biji kompak ngomong akan tetangga dosa ibu titik langus masih peturon ning peturon turun ning ranjang aja elok ngobrol laki rabi ugasi tukar jejakan lalak. Ya buat wanita belum masuk belak peturon jam roh. Hei, bang ya, masya Allah, selamat kan, Dirtian itu masih. Laki ini mati, anak kecil-kecil, kerunya teman. Arti kawin tadi konon. Ciwong lagi dongeng. Kan wajar kerunya malah. Ya, saya mati, dia wadah hebat. Laki ini mati, anak kecil-kecil, orang bakal wadah mikir kawin maning pun. Keurus sampai gede, bisa baju, bisa sekolah, lulus, kalau ake wadah-wadah randa dua kok. Ini anak bisa ngurusi wadah. Aman wong lanang mah, tapi ini mati, orang ngurusi anak tuh kalau kawin maning. Gak kakang kalau kita, dia masuk mending kakang dia kecil mati. Ya laki ini setan sih. Itu lagi dongeng, tolol. Tukar grup-grup hebat lawan, gublang setan sih. Peturku kayak maling, lama omongnya tapi tangan si megawe. Nah, maling tu kan, lah maling ngobrol keruan. Gue selakiran kayak maling ilmu diserap menang. Aman, enggak enggak. Nas best dela. Hari tas dia bocah bodoh kan ada sama perusahaan. Hari tas dia bapak-bapak merok.
ing sirakabe ing surgane pangeran sirakabe bisalam kelawan salamet sentosa. Lamun kita pengen uripe ning dunia metu dicabut nyawa titik bulan Rajab mulyakaken dengan apa makyakan puasa bukan anak kepancingan saiki akeh bocah-bocah sekolah belajar ning sejen kampung sejen kota balik ke elok megawa paham sing ora bener. Meriung Rajaban haram. Muludan kata dalil. Bapakku eman dia topakan berkatku ngeblok imu sholat doa. Berhubung anaknya pintar, duit gaji bapak ngelengkung. Iya enggak lima konon mah. Karena mau diturunkan bahaya bos di proyek Ustaz. Bahaya. Bahaya. Oleh berkat. Nyusur tanah bid'ah kata dalil. Orang ngaji. Bukannya ngaji buruk sejarah Kanjeng Nabi ketika kerabat ditinggal Siti Aisyah dulu daripada kumpul di rumah di beres kubur gawe masakan Siti Aisyah nyukui pangan kok dari susu tanah gak perlu buruk songket kita salat macem-macem jegar rong meter bukan ahli kita ya sama jika kan musuhnya kita nomor Siti kalian enak kita saya salat dibilati jempol uang tuman marah deh. Nah, pejat pancingnya itu apa apa sih ada gelas hijau poliku? Di kita jajan tak pun rapat kan biar rapat panci setan berga masuk. Eh, lah ke dalil lesi kresi butuh menjaga anak gak bahu nempel bahu nengir sabil ibat anak soal eluari anak nekoslim anak tentang berjamaah syaratnya bahu sih nempel sih kira orang mendak dalil. Biar biar rapat Paji lah aba-aba kok iringan dipikir rapat dengan melompok setan meruntun mesti kalau dari yang telah kalau nyengok nyengok di ipsi dan mau waton aja lopan salah tuh orang dojeruan makro mukena tapi kelabi ngembol sama ngembol kayak gue lantus sarung muslana dawah bukan si di sarung yang bolong tapi itu makro bolana salah tinggal sarung doang je makro keramik kekejer keret silo mas gue ya bo salat ibu sujud Allah buat anak kecil kejurung mangan apa-apa rong tahun moyokan cewek durung sunat cerita gendong nih ibu batal salat di kremen hablun najasa nanggung najis bijak belum buat tuh percuma ngan bapak nih di sini mudah apa lebih parah bisa paham saya balik nih raja bandar Isro Mi'rod Isro melakukan Mi'rod manek begitu tidak bisa sebenarnya kita ya. Saya takon itu menangat Rasulullah. Isra ikut jadi bahasa melaku bengi. Lalu uang melaku bengi-bengi berarti is melaku merana kena kali ke arep ngising. Neng kita Isra. Lalu manek bengi-bengi ada nih mi. Mama lagi ngobrol sebatul kebalik baliklah. Mama apa pekak? Orpan, lamun jere bahas, tapi jere agama mah Isra mah lumakun bengine Kanjeng Nabi atas izin kehendak Allah, saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj iku jere agama maknane naik ke Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa menuju langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai kepitu ning rokok mustawa kepada Allah balik maning oleh saking mang waktu iku arane mi'raj. Isra mi'raj. Kanjeng Nabi ane Isra Mi'raj apa sebabe ane lima ika suara aja itu sejamnya yang pintar genteng terus yang bolong apa bolong ika itu jam sholat bo asbabul Mi'raj ihom satu utawi sake sebab Mi'raj iku ana lima. Siji doa langit diijabah. Karena langit karo bumi pengen bisa ngomong. Karo bumi
besar orang model kita mana ke langit ngomong mabut mau ke gredek gede kan cuma cabutnya malaikat musuh jin iblis ada gempa bumi ini itu tak ya biar mau kau ini marah di sudah 5 aneh atau 10 menit lagi ngobrol hutan gede pisan koyek-koyek kan waduh Jumat bumi ini menghormat koyek-koyek kan pas pada waktunya jam 5 an ini buat terseren ke wiara tapi belum Krakatau anaknya muncul waktu juga lagi sekarang di peragat dikit melaban dikit ragilan magong di Kennedy ragilan dia datang ke ragat sekarang kita lama di proses orang terima lupa ya ragilan dikit ya dan keragilan itu kayak terselamat nganjok sih itu kabeh oleh musibah itu peringatan si Allah kita kutu akhir di isi paling Allah nah sebabnya ijabah doa langit ya Allah tolong panekakan kekasih Tuhan sebab langit sombong wisning duhur bumi ini ngesor biasanya manusia ke konon kayak langit wisning duhur mesong lagi turun yang doon, lebih sopan mulai doon, saya jawara, semua angkat kedua angkat, jadi doon, lor itu barang, misning doon, mandi sapa ke pelengos ini pun tidak jadi menawar, jadi anggota dewan ini ini pula contoh, pula jadi dewan contoh maaf, gak pernah lo wong lagi miskin, mesopan, sugih, mesombong bengen batu ragam di sini beceng yang gantung itu kan gawe bambu kan arahnya kakus gantung yang pada ciliknya makan aku berantai nasibikan sejen-sejen si akma lakinya suge si bema ustad kalau suge udah berjulit tapi si suge kesombong pura-pura kenal hei ini apa yang dikira itu maaf ya siapa itu ya lagunya tengit nyising ragam orang kali ngantep pengen malam Jumat kejebur kan kejebur mulungi tiba-tiba gagawan manusia kalau ke ilmunya memakonon dianggapi sugih ibu kemuliaan maaf dunia pun ditinggal sikir dikumpulakan ratusan juta sopan yang umat masih mesti ngegowong ribian ya rumah bagus oleh payah-payah mengumpulakan mati mamang rabi ini kawin maning sing nggone melanang liyan duwe motor bagus mamang mati sing nunggangi wong liyan duwe mobil bagus mamang mati mobil sing nunggangi wong liyan duwe rabi bagus mamang mati rabi ini orang ngomong mamang ini sing otaknya saja paham? Sampai paham? Ini sing mantep ulang asiasi boleh dikian kodna doa lah akhirnya kemudian Allah perintah mereka Jibril na'am ya Allah lah baik mereka susulan kekasih isun Muhammad sallallahu alaihi wasallam panekak mening langit enggak ngapa ya Allah buruk ning pun diburuknya surga cukup cici sedang Allah gawe buruk plus 60 ribu sewidak kew kaya sing hadir kaya masih minta kew cakul dedek mereka Jibril mancing surga gelati buruk 60 ribu sing dibus waten siji selama telingok kaman ayo buruk oh ayah ikut nyanyi ayah loba oh ya Allah ya Rabbi bersenang bersuka cita bergembira menari-nari masya Allah ada sisi pelengukan mending pinggir lagi menang di badannya kurung ya Allah nangis berurai air mata tertunduk tersipu malu tanpa gairah dan semangat di parah ini malaikat Jibril roh kenapa Bril dalam bahasa Laban kan mekonon lu gua kuku gasik Ahmad Mat mau arepe Ahmad Zahe gua menita sebaliknya menyeluki warna sambat-sambat nazbah itu nyeluki kuku gasik kita mah Rafi Odin Din lalu arepe Rafi Udinnya sih kan kita mah pucuknya sih di bel makanya dia yang pucuk padi Rafi
Rokleh menangis iku. Dih, sedih, dih. Kemudian pada senang sudah sedih. Kenapa gitu? Kenapa harus itu? Dih, kuku iya-iya kita kirim batu karena tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dari kekasih Allah nempelin batu kita itu seribuan tahun belum pernah mendak wujudnya fremen kangen kesengsem kita harus naik surga gak pernah memangan kok wis demen mengganti wong mah makanya si raja pusing-pusing goblok pemuda menang BDK kona urusan wadon tekan ke matang paling wadon bebegan kapan jiwi selongi doang orang yake wadon selongi insya Allah wadon pada buta-buta pengen mentuh duduk depan penakan. Halo. Halo. Akhirnya kemudian dia malaikat Jibril berarti buruk itu benar-benar demen iki. Wong wadon demek konon lamun demen ning laki aja mangan lamun laki durung mangan. Hei. Aja minum lamun laki durung minum. Aja turu lamun laki durung turu. Iku mesti kena ganjel anak. Ini bebek, lakinya tekak. Itu nong mangan nong aneh waktu. Lalu dia perorak. Anak itu padahal anak itu orang suap-suap dari kisah peraga kata kita menyeblok indok vegan menurut bayang itu wajon kita kene nah untuk bila himen saya kemudian berangkat lah malaikat Jibril ngegawa buruk ngejemput kanjeng Nabi neng Idil Ismail baik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil idri indal bayit mutoji anbaina rajulain in atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahu ma'malakun ahor fasa maluhu hatta ja'u bihi zamzam kanjeng Nabi lagi turun dari Idil Ismail oh neng Idil Ismail oh neng Idil Ismail pengen oning buatan daftar haji daftar umroh saya tiba turun anda kepastian haji umroh dibuka ngan ongkos dilarang karena akeh karantina pula terong tahun itu lebih ke libur di Mekah Mekah biasanya setiap tahun berangkat jol di luar sisi kangen di dalam Ka'bah Masya Allah menawanya sejuruh haji ke bisa haji amin waktu bisa umroh amin amin doang daftar ya amin amin berdaftar sama si manggil amin ya Robbal amin barang ini lagi turun miring kanjeng Nabi yang hidup Ismail yang tertalang emas barani ana wong loro sing ngedamping siji Sayyidina Hamzah mamange Kanjeng Nabi dulure Ki Abdullah baru nomor kedua Ja'far bin Abi Thalib dulur misane Kanjeng Nabi lagi dijemput ke wong kali ke orang loro Nabi lunga orang loro kali ngebatu jor ke rumah orang pencani wong ronda dia ronda mejojo maling ayam mejojo ronda ini main gaple nih gaduh orang mutlai cengak kemarin yang tenang sih roda ini angkat. Iya betul. Ya udah lalu rakyat menggerakkan mengkogi insya Allah roda tiap RT. Ayo RT roda kita ke anu lingkungan bukan anu sing orang betul mandi di kampung. Iya betul. Lo beres mengkotong diajak Muhammad Jumil ayo pun dipanggil Allah ayo napa Isra Mikraj dinyai sholat lima masang sih tekan yang seumur jam-jam dibelek dada panjang Nabi John dibelek dijukut akinya dikubakar bagi jam-jam penyakit kotor-kotor aki dibersiapkan arep madep ning Allah kita juga madep ning Allah lewat sholat anemi roji wong mu'min madep ning Allah kudu dibersihi akinya bersihi badannya kudu wawun kudu makanya kayaknya pengajiannya malam apa bu? Si bener gak? Erok si ngaji senenek Wiswaro ngaji diuruti batal wudu rukun wudu wiswaro besi man sholat jahilan dikai piatil wudu abis sholati lam tasliha sholatuhu wabi nusotin ahor lam tasliha ibadatuhu. Tapi uang sih sholat, tapi bodoh orang rukun wudhu, orang rukun salat, orang salah salah.
kudu belajar nih kiai nih ulama pengajian rajin liku beragi kepada yang ngaji saya gagal dolar mikirin jihad kenceng-kenceng kita mau ngelaban mah ngaji beku ngaji salat ngaji batal salat ada keraya baju orang kubu-kubu negatif mobil truk segala macam mobil kita jadi segat nge-BM bocah kemboy gitu loh coba jadi kita berdiga sampai jereng kalau rumah tabrak ini mencerah terus ada elok ya orang laban ya gue kita nurut kiai-kiai Banten di sini. Nurun ulama-ulama Banten, wes godok ning umah, woruk ngaji, cing orang ngaji dikon ngaji. Bo, anu sing kebadrakan wudhu ngantut. Ngantut iku makoro jamina sabilane au ahadihi ma, mu'ta dan kana. Kapra atau orang iku majine batal wudhu. Sing kebadrakan wudhu iku antut pertama. Antut keroro mau orang batal aku. Bang Bis batal gara-gara pertama. Konon ya. Mamang dia wudhu mentut prek batal. Mentut maning prek orang batal. Tetapi duit. Gara-gara nanti. Dari ngaji meri yang terang mau wudhu. Nanti jorong teh. Bukan amat ya. Aku raja jorong ya. Jadi tidak siap tadi cerita Raja Barsiton ini kalau sejak luwe ulang menawi dari hikmah yang paling utama oleh-oleh sholat lima waktu musholat yang dikeboki ada rame ngaji pengajian Raja Bar ngaji mingguannya kosong burak kesirat ada macam-macam awas dalam libur ngajinya sirik-sirik Allah Ustaz dikit kampung ini ngajinya bubaran orang ngaji-ngaji mana sing pinter-pinter dikit sing mati neraka itu dari mana? Laban Ustaz Jai elo kokon lagi di orang desa lemet orang di kita percaya untuk orang salat awas di seren masih kena di uang bodoh bebas uang anak ilmunya malah mentetangga orang salat cuma nembaik ke dosa kutuah jarak berat pengajian wis anak pengajian mah gugur kewajiban mengkuning agar tak ketuntutan hei kira Ustaz nama Haji Munawar anak pengajian tak tak borok tak makan tapi pada buatan rawo si rawo tak terlalu papan doang oh beres gugur kewajiban orang kedosan itu menangkapi kan bubaran dosa di desa oleh dosa kabe ketemu anak ya. Kalau waktu sampun efek sikon kondisi kula sampun boten mungkin menawi wong kampung laban desa laban musala nurul iman di sakabeh dene barokah kuring dening Allah. Amin. Atine semangat dan tidak meranakan ibadah mari Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadza Allah wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wadhal muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.